Halo, selamat datang di Pizza Vlog. Di sini gue bakal ngebahas Arwana Irian atau Arwana Jardini. Nah, sedikit info aja. Arwana Jardini itu berasal dari Papua, Irian Jaya, atau dari Australia. Namun yang kita kenal itu berasal dari Irian. Maka dari itu namanya pun Arwana Irian. Nah, di sini gua bakal nyoba Arwana Jardini ini apakah bisa disatuin sama ikan lain dan arwana lain. Karena yang pada dasarnya sifat si ikan Arwana Jardini itu merupakan ikan yang galak atau suka menyerang ikan yang lain. Nah, di sini pun gua baru 1 hari nih di tank ini. Dengan ukuran tank yang lumayan nih. Panjangnya 150. Dengan lebar kesananya ada 1,5 meter, 50 cm. Dan ketinggian 1 meter. Kurang lebih ya. Nah, di sini gua bakal ngejelasin dulu tentang tank mat-nya. Yang pertama nih yang paling gede adalah ikan koi. Terus di sampingnya ada Oscar. Terus kita ke bawah ada peacock bass dan ada kapiat. Setelah itu ada silver dollar juga. Yang sebelah sana ada mantis dan tiger fish. Dan di ujung sana itu ada driftwood catfish. Dan di atas juga ada arwana. Nah, dari situ apakah si Jardini tersebut akan menyerang ke ikan lain? Di sini gua mau percobaan aja nih eksperimen buat pengetahuan gua dan yang nanti kita nonton ya, permisa yang nonton. Nah, sekarang kan gua nih udah dimasukin sehari. Nah, ini nih ikan Jardini yang gua kemarin beli. Dan sebelumnya juga ikan arwana, khusus arwana. Jika ada ikan arwana ketemu arwana tuh ada kemungkinan bakalan serang satu sama lain. Nah, ya, jadi yang paling ditakutkan itu ikan Jardini ini bakalan berantem sama ikan silver. Ini arwana silver yang dari Brazil. Dan yang gua punya ini adalah ikan silver Brazil yang red. Jadi silver red gitu. Dan ini yang gua Jardini biasa aja sih. Dan setelah gua satuin semalam ikan Jardini ini dan silver red, waktu awal gua lihat si Jardini ini bagian ininya ya, dorsalnya emang gini nih. Pertama gua beli agak ada coakan. Terus yang gua lihat tuh untuk bagian analnya, ini sirip anal ada kayak sobek-sobek gitu nih setelah semalaman gua satuin. Cuman ini nggak tahu juga ya apa itu dari serangan si silver red atau bukan. Dan yang di atas juga ini, di silver red ini ada sobekan. Sobekannya itu nggak tahu nih dari serangan Jardininya atau bukan. Soalnya sebelumnya itu nggak ada gitu. Dan sekarang seudah disatuin, jadi ada tuh, kelihatan tuh sobekannya di belakang, di bagian ini ya, anal, sirip analnya. Nah, kenapa gua coba pengen disatuin ada dua arwana ini?
apakah bisa akur atau enggak? Ada dua kemungkinan, karena pada dasarnya di tank ini ada banyak tank mate-nya. Enggak cuman Arwana dan Arwana gitu, Arwana Jardini dan Silver. Karena itu, gue pengen nyoba apakah bakal berantem atau enggak. Dan sebelumnya itu juga gue nyoba tuh, ini ada Arus. Jadi kemungkinan kalau misal si Jardini mau nyerang, dia bakalan kehalang dari Arus itu. Jadi enggak jadi nyerang gitu. Jadi kehalau. Dan setelah itu juga gue dipikirin tuh dari lebar akuariumnya yang besar ini. Jadi lega gitu. Karena pada dasarnya ikan predator itu adalah ikan yang teritorial. Oke, dari itu gue coba aja nih. Karena ini lega, ikannya pun bisa bebas kemana aja berenangnya. Jadi itu kemungkinan yang bisa kalau ikan Jarini ini dan Silver Red bisa digabungkan. Gitu teman-teman. Yang pasti koloni ini, komteng ini, koloni tank harus lebih dari 5 ikan. Dan sedangkan gue ini lebih dari 5 ikan. Karena dari kapiat sendirinya aja udah 5. Peacock bassnya aja udah ada 5. Mono 4. Dan blue azulnya 1 nih. Masih pada kecil. Terus ada ini red pinnya 2. Koi 1. Dan ada main piece-nya 3. Oscar-nya 1 nih. Dan silver dollar 2 tuh. Ada deep wood-nya 1 dan tiger fish-nya 1. Nah, dan kemungkinan yang ketiga tuh adalah pada dasarnya itu jika si ikan Arwana Silver Red ini dia tuh berenang tipe yang di atas terus. Beda dengan Jardini yang dia tuh berenangnya biasanya bisa di atas atau di tengah. Nah, yang gua lihat sendiri setelah satu hari ini, Jardini itu mainnya di tengah nih, tengah akuarium. Jadi enggak bakalan ketemu pas-pasan langsung sama Silver Red, walaupun ya kemungkinan pasti ada aja gitu lihat-lihatan. Jadi kesimpulannya, pertama harus banyak komtengnya nih, lebih dari 5 ya. Terus kedua, luas akuariumnya nih yang lumayan gede. Sama posisi si ikannya nih, silver di atas, Jardini di tengah. Kayak gitu. Jadi kemungkinannya tuh dikit kalau ada bisa nyerang, saling nyerang. Dan jangan lupa juga, kalau nggak pengen pada berantem ikannya, diusahain si ikan harus ada banyak makanannya. Tapi di sini sih masih kosong. Jadi gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga nih like, comment, dan subscribe. Dan jangan juga lupa di share ya untuk pengetahuannya. Di sini gua saling sharing aja. Dan jangan lupa di subscribe bro. Dan nanti gue bakalan coba di update lagi nih perkembangan Jardini yang paling penting sama Silver Red. Oh iya, ini ada yang kelupaan juga nih teman-teman. Gue di sini tuh dari ukuran ikannya nih, Jardini sama si Silver Red beda. Dan di sini gue mau jelasin nih. Ini Silver Red yang gue punya ukurannya itu adalah ukuran 20 cm up ya. Sedangkan untuk si ikan Jardininya sendiri dia di 15 cm up. Kenapa beda ukurannya? Berantem atau enggak gitu? Nah, kemungkinan berantemnya tuh ya pasti ada.
Cuman gini nih, kita lihat dulu dari sifat si ikannya. Nah, sifat ikan dari silver red sebenarnya ikan yang benar-benar pendamai. Karena dia udah ada nih di sini duluan, dia nggak nyerang ikan yang lain. Walau sama kalau disatuin sama silver red lagi atau silver biasa, kemungkinan dia bakalan jadi pendamai juga. Nah, cuman yang dimasalahin adalah si Jardininya yang sifat bawaannya itu memang sudah galak. Karena itu, gua diakalinnya dengan yang beda size, yaitu silver red yang lebih besar dibandingkan Jardini, agar kemungkinan besarnya si Jardini gak berani gitu ngelawan silver rednya, karena beda dari ukuran. Seperti halnya silver red, dia takut juga nih sama ikan koi nih. Kalau dia ngedeketin si silver red, dianya kabur kayak gitu. Mungkin cukup sekian aja dari gua. Dan ini nih updatean gua. Updatean pertama gua nih. Semoga ini ya, menikmati aja gitu tontonannya dan ilmu dari gua. Kalau ada salah kata, maafin gua juga. Dan ini gua sih sama-sama belajar aja ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman.